Allahu Akbar. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup Islam. Hidup Islam. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun Palestin. Bangun Palestin. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Palestin. Bebas Palestin. Down, down. Down, down. Down Israel. Down Israel. Down, down. Down, down. Down, down. Down US. Down US. Free, free. Free, free. Free Palestin. Free Palestin. From the Palestine. Free Palestine. From the river. From the river. To the sea. To the sea. Free Palestine. Free Palestine. Dr. Ketua Allah, kita berhubung hari ini di depan masjid yang sangat barakah, Madrasah Kirim dengan sisi untuk kita menunjukkan kepada masyarakat Malaysia dan seluruh dunia bahwa kita umat Islam di Malaysia tidak pernah berhenti untuk meniati dan bersama-sama dengan saudara saya kita dengan berpejuang pada ibu, ayah-ayah, anak-anak muda, anak-anak di bumi Gaza yang sekarang mereka sedang bermandi darah di sana. Walaupun sudah lebih 200 hari peperangan yang sedang berlaku, kita menyatakan bahwa seluruh umat Islam, seluruh pejuang-pejuang umat Islam di seluruh Malaysia, di mana saja kita berada, kita bersama dengan mereka untuk memastikan bahwa kemerdekaan mutlak untuk bumi Palestin dan dalam masa bersama untuk pastikan bahwa rezim Zionis Israel dan kuncu-kuncunya akan musnah, akan beralih, akan dihapuskan oleh para pejuang keadilan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita bersama dengan mahasiswa dan pelajar-pelajar di Columbia University, di seluruh US, di Germany, di UK, mereka telah berhimpun dari 2 minggu untuk menyatakan solidaritas mereka kepada Palestin. Walaupun sebagian besar mereka bukan beragama Islam, sebagian mereka adalah agama orang-orang Kristen, sebagian mereka adalah orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak boleh melihat pembunuhan beramai-ramai yang sedang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pajakan Amerika Syarikat. Sudah pasti hari ini tuan-tuan, ribuan umat Islam kita di Malaysia untuk kita mantar mesej kepada saudara-saudara kita di sana, di Khan Yunis, di Gaza City, di seluruh bandar Gaza itu. Mereka akan terus mempertahankan, tidak akan membenarkan walau seinci bumi Gaza itu dilepaskan, dirampas oleh Zionis Israel. Sudah pastilah kekuatan diperlukan seluruh umat Islam. Terus kita berdoa, terus kita bermunajat, terus kita menyumbang kepada tabung-tabung Palestin yang sedang digerakkan oleh NGO-NGO, termasuk kita akan lepas rilis dan kita akan melaksanakan bahwa umat Islam di Gaza akan terus dibantu dan kita akan membangunkan kembali Gaza itu seperti mana sedia kala. Dan akhirnya kita bertekad, kita berazam, kita tidak sekali-kali berumur dan kita tidak sekali-kali takut